Tutorial dasar ke-12 TCC 18 Turbetesen, cara menyembunyikan folder. Kita akan membuat super hidden untuk folder yang ini. Pertama kita copy dulu ya, Ctrl C untuk nama folder yang akan kita sembunyikan. Selanjutnya buka Notepad, ketik dalam huruf kecil attrib spasi tanda plus s spasi tanda plus lagi h spasi Ctrl V yang tadi sudah kita copy. Nah, dari sini kita save. Kita kasih nama TCC hid, artinya hidden. Kemudian enter. Dari sini kita save as. Kita rubah menjadi TCC show. Untuk memunculkan, enter. Tanda plus ini kita rubah menjadi min atau dash. Lalu saving. Close. Penyimpanan sama untuk notepad-nya. Jika kita menyimpan pada drive D, maka penyimpanan notepad tadi dalam drive yang sama. Kita rubah untuk name ekstensinya, klik kanan, rename, txt kita rubah menjadi bat, enter. Ini ada notifikasi, klik yes. Selanjutnya untuk yang show, kita rename juga, sama, rubah, jangan sampai terhapus ekstensi. Dotnya BAT yes. Kita uji coba, double click TCC hit, maka kita scroll di sini tidak ada lagi untuk folder. Sekarang kita buka lagi show, maka sudah muncul untuk name travel. Perhatikan name travel berada di bawah informasi atau sebelah kirinya open data. Kita tes lagi TCC hit, double klik 2 kali. Kita lagi cari open data, informasi publik tidak muncul. Meskipun kita lihat untuk view, misal ini ada hidden item kita centang, dia tetap tidak muncul. Sebaliknya kalau kita contoh untuk hidden seperti ini ya, property hide gini, apply, maka ketika ini di uncheck ini masih kelihatan samar-samar ya, karena ini diaktifkan untuk show hide nya ini kalau kita hide nya kita uncheckkan, maka folder yang tadi tidak muncul lagi. Kita perhatikan di sini informasi publik, open data, tidak ada nama travel TCC folder. Sekarang kita munculkan TCC show. Sekali kedip, kita refresh ini agar alfabetik. Sini sudah ada name travel kita. Demikian, semoga tutorial ini bisa memberi manfaat, terutama untuk mengamankan folder yang menurut kita rahasia. Semoga memberi manfaat.